Dua kelompok remaja terlibat saling serang menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran remaja tersebut sempat direkam oleh warga sekitar hingga terekam kamera CCTV di lokasi. Kejadian tawuran tersebut terjadi di sebuah komplek perumahan yang berlokasi di Jalan Teratai 3, Komplek Larangan Indah, Tangerang, Banten pada Kamis dini hari. Sebuah rekaman kamera pemantau CCTV dengan durasi 35 detik memperlihatkan antar dua kelompok remaja terlibat tawuran. Saksi mata mengatakan aksi tawuran para remaja tersebut ia lihat dari lantai dua rumahnya. Dua kelompok remaja tersebut saling serang dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit. Ia menjelaskan adanya kejadian tawuran itu sangat membuat resah warga sekitar kompleks sebab kejadian tersebut baru yang pertama kali terjadi di wilayahnya. Banget anak-anak, saya kaget. Saya sampai dari dalam tuh teriakin, maling, 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 saya pikir maling ya. Terus saya dengar kok ngomongnya gak digebukin, gak tangkap, gimana, gimana. Pokoknya kejar, kejar, kejar gitu aja. Terus saya lihat dia bawa celurit yang panjang-panjang gitu loh mas. Tajam kayaknya tuh ada berapa anak. Terus saya tuh pak, itu keamanan kita terganggu juga. Di sini orang udah sepuh-sepuh. Gak tahu itu anak-anak itu dari mana, saya gak tahu.